Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan kami terhubung dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Saudara-saudari bersama keluarga duka, marilah kita mengantar saudara kita Frederica Novita tempat peristirahatannya yang terakhir ini. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makan ini melambangkan cinta, meringankan duka, meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil anak kami, saudara kami, Frederica Novita Hondo, dari kehidupan bersama di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam ini. Namun dengan pengharapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati. Kasihanilah dia, ya Tuhan, terimalah dia dalam pelukan cinta. Demi Kristus Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus atau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari, maka sucikanlah makam ini agar hamba-Mu yang kami serahkan di sini akhirnya bangkit bersama dari yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saya silakan adik-adik saudara-saudara dari arsitek Imbana seangkatan dengan almarhumah ini memasukkan peti jenazahnya ke dalam liang lahat. Saudara anak dari kita Frederica Novita Hondo
Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus yang akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkan untuk kehidupan kekal. Halo Uzi. Oh, Benny. Bong atau jauh loh.